Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizky. Nah, hari ini kegiatan aku adalah isi radio di Radio JFM Jakarta. Mau tahu gimana keseruannya? Pokoknya ikutin terus channel aku, Rizky. Pertama kali visit radio lagu gelai ya, spesial ke DFM. Wow. Spesial kan, Shay? Nah, kebetulan aku bawa merchandise nih, tapi merchandise-nya lagu lain. Enggak apa-apa, Shay. Apa-apa. Iya, lagu enggak anahan. Enggak masalah. Warnanya apa? Aku sih L boleh. L boleh. Warna apa? Putih apa hitam? Hitam dong. Hitam dong. Mantap, ini langsung dibagikan. Novi Rizky, kita coba perlihatkan. Novi Lopez. Novi Lopez. Novi Lopez. Enggak nahan. Itu gimana oleh-olehnya gelai? Iya memang, karena sekarang kan cantiknya gelai. Oh, cantiknya bikin gelai gitu ya? Iya. Kata teman-teman aku begitu. Aku sekarang cantik banget ya, dari dulu cantik, tapi sekarang auranya boleh lebih kebuka. Oh. Pertanyaan lagi dari Hiru ya. Iya. Katanya Neng Rizky, kok ini katanya tambah cantik? Apa sih yang dipakai gitu loh? Yang dipakai apa kok pakai sih? Iya. Yang pastinya selalu positive thinking, selalu bahagia. Itu yang dari dulu kuncinya gitu. Nah, kan? Dari dulu kan tuh aku kayak gitu. Iya. Mungkin kalau sekarang, kalau dulu kan aku orangnya yang bodo amat ya, jarang ngurus badan atau apa gitu kan, cuek karena aku hobi mantai kan. Jadi ngurus badan, mantai lagi, kembali ngurus badan, mantai lagi. Kalau sekarang lebih ke fokusnya gini. Sekarang mau mantai itu mikir-mikir. Kita udah perawatan. Kita udah berburu telaten ngerawat diri ke mantai. Jadi kita ambil sekejap, nanti dulu. Kalau sekarang banyak nahan. Jadi mau liburan, kira-kira bikin item atau gimana enggak gitu. Banyak nahan gitu, jadi kayak mau mantai. Aduh, udah mantainya cukup lihat aja. Misalnya kita cari kamar yang memang benar-benar view laut. Tapi diem di kamar. Jadi enggak main pasirnya paling jam 5:30 mau sunset. 5:30 baru main pasir gitu, yang benar-benar mikir 2 kali, mikir 3 kali untuk melakukan hal seperti itu gitu. Dia ditanya, ada merek bedaknya enggak, Neng? Pengen tahu resepnya katanya. Oh, merek bedaknya. Janganlah. Kalau sekarang sih aku jarang banget pakai bedak ya. Aku lebih suka natural. Jadi cukup kayak pakai krim siang malam gitu kan. Terus palingan air wudhu sih. Amazing. Aku sukanya ini. Tapi salah satu rahasia aku selain yang tadi merawat diri yang berintens, aku juga selalu minuman yang sehat. Ya. Contohnya seperti madu. Madu. DNR Honey, ada produk aku madu. Oh, kamu punya produk madu? Punya produk aku madu DNR Honey. Terus aku juga pakai lotion kan, sekarang alhamdulillah aku putihan. Iya, gila lu putihnya. Ini aku pakai lotion. Tadinya sama aku kan enggak begitu jauh. Sering mantai itu dulu kan hobi banget ngebolang ya. Iya, kamu mau gila dulu sebulan ya. Sebulan 2 kali 3 kali ngebolang mantai. Kalau sekarang enggak. Dikit-dikit Bali, gitu. Iya, gila ya. Ini aku pakai DNR body care juga. Ini emang buat whitening, proses ini. Wah, gila. Jadi enggak usah harus infus yang mahal-mahal sampai jutaan. Pakai body lotion harga 500.000, say. Sepaket lagi kan bisa langsung putih dalam 1 hari. Buat kalau sabun murah. Kita emang sabunnya untuk kelas menengah ke bawah harganya cuma 38.000. Amazing. Masyaallah. Boleh juga. Nah, dan itu sabunnya tuh bikin jadi gini. Kita di 15 menit. Pas gini-gini lagi oles-oles langsung keluar daki. Wah, gila. Kalau buat cowok boleh nggak tuh? Bisa, cowok-cewek. Aku takutnya lagi mau begini.
Nah, tadi ada yang nanya gini. Mbak Novi sekarang kok makin tinggi ya katanya. Ininya apa? Coba kasih tahu. Podarmina. Nih rahasianya nih. Podarmina mana Podarmina? Nah, tuh rahasianya tuh. Wow. Jadi makin tinggi. Dulu kan enggak setinggi itu ya. Rahasianya makin tinggi karena hilus yang tinggi dan badan yang kurus. Ini katanya ya. Sama yang cantik tadi kan baru bikin vlog di YouTube katanya ya. Betul. Santunan anak yatim kok aku nonton sampai habis. Masya Allah. Aku itu keren banget. Pokoknya sehat. Mau nanya kok cuman begitu. Ternyata bukan pertanyaan. Pokoknya sehat dan sukses selalu buat Neng Novi Rizky ya. Semangat ya, terus berkarya. Kalau bisa setahun boleh lah 4 single lagu atau 5. Tenang, nanti tiap bulan ngeluarin single. Iya benar. Ini yang sekarang aja ada aku tiap bulan kan? Iya, udah tiap ada bulan. Ada 3 ini tiap amazing bulan. Tiap bulan aku sekarang ngeluarin single. Benar. Nanti bener. Mungkin bisa jadi tiap hari. Bisa jadi. Suaranya soalnya ada desahnya tuh enak banget banget katanya. Gemes. Selama perjalanan sudah hampir 4 tahun sebagai penyanyi profesional ya. Dan dirimu itu kalau boleh dibilang tidak mengalami hambatan yang berarti lah gitu ya. Pandemi aja ya. Iya. Pandemi aja nih kita jadi hambatan sangat ini gitu ya. Nah, apa yang ingin disampaikan Sofi dalam masa muka dulu sampai sekarang? Yang jelas ucap rasa syukur biasa kepada keluarga, kepada para label yang dulunya pernah support aku gitu kan. Aku jadi seperti sekarang kalau tanpa bantuan mereka nggak mungkin. Terus ditambah Novi Lovers juga pasti senantiasa yang support aku dimanapun kapanpun karya-karya aku yang sangat kuat ada, ya gitu. Terus ya alhamdulillah gitu diperlancar semuanya gitu. Mungkin doa dari orang tua juga terutama mamah gitu kan salah satunya yang selalu mensupport dan doanya itu yang pasti nyampe mabur, gitu ya, ya. Mabur banget. Novi Rizky ini memang sebagai seorang penyanyi yang kalau menurut aku sih apa adanya ya, nggak terlalu lebay. Nggak lebay, nggak dibuat-buat. Nggak gitu dibuat-buat. Nyablak kayaknya. Kalau memang maunya begitu ya gitu. Iya betul. Terserah lu mau apa enggak. Betul. Gitu ya. Karena hal yang semacam itu sebenarnya yang harus kita lakukan. Nah dia, Novi Rizky dengan... Hey!
dan aku malam ini. Pokoknya tonton terus semua vlog-vlog aku dan jangan lupa like, subscribe, share, komen dan coba nyalain tombol notifnya, lonceng di atas, biar kamu selalu update semua vlog-vlog aku. Oke, udah waktu aku pulang ya, capeknya.